Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Speak Picker dari Postiga Area Sunset Camp Gunung Sumbing via Batursari ya. Ini kita akan melakukan pendakian Summit Attack Puncak Raja 4 puncak ya sekaligus ya. Puncak Buntu, Puncak Kawah, Puncak Sejati sama Puncak Raja Wali. Ini kita jam posisi sekarang jam 3 dini hari ya. Kita akan ini terlebih dahulu kita sarapan terlebih dahulu ya buat asupan tenaga buat kita naik gunung ya. Ini kita lagi prepare ya Summit Attack ya. Oke guys, kita persiapan dulu ya. Yo, see you. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 3:30 ya. Kita akan melakukan pendakian summit puncak ke Puncak Raja Wali terakhir. Estimasi kita santai ya 4 jam aja lah. 7:30 nyampe perkiraan di Puncak Raja Wali. Semoga hari ini dilancarkan. Amin ya Allah. Yang penting cuaca bersahabat, puncak hanyalah bonus, kembali pulang dengan selamat loh yang paling utama ya. Kita mempersingkat waktu, kita berdoa untuk pecahan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam rimba lestari. Kita melakukan pendakian ya, mulai melakukan pendakian jam 3:30 ya. Wah, anak berit hutan. Ya. Semangat. Kita mulai. Jalan ke sempat sekitar 1 jam ya. Ya. Bismillah. Semangat, guys. Mantap cuaca. Perjalanan menuju pos 4 sekitar 1 jam sampai 1 jam setengah ya. Santai. Ini kita melewati beberapa pelang ya. Ntar di depan ada jalan setapak dan terang. Ada satu lagi batu apa gitu. Baru ke pos 4. Yuk, santai ya. Semangat. Edelweiss ya, Edelweiss Sumbing. Ini masih kita lewati tanam toro ya. Jam segini mah biasanya juga masih tidur nyenyak guys. Ini aja lagi summit tek dakin gunung. Biar nggak terlalu capek naiknya. Bismillah. 3:49 ya. 19 menit baru trekking ya. Perjalanan menuju pos 4. Pelan-pelan ya. Alon-alon aja guys. Yuk. Ini kita masih lewatin pos jalan setapak ya. Masih ada satu pos lagi menuju pos 4 ya. Jalur setung jalurnya. Ini kayaknya tadi dia nak mulai nanya jadi. Guys, pemenangan daerah Temanggung. Rayanya pelan-pelan trek menuju pos 4 mulai menanjak. Tuh ya teman-teman, lihat ya. Bismillah. Jam 4 ya. Ini ya sindoronya gak kelihatan guys. Di sini terang jalurnya tuh guys, mulai nanjak terus ke atas tuh ya guys. Yuk tinggal ikutin ini ya, pelang petunjuk arah atas guys.
terus ya. View-nya masih tetap sama. Oke, semangat. Tempat 15 ya. Masih melanjutkan perjalanan ya ke pos 4. Kebanyakan udah nanjak batu ya. Kemungkinan di pos 4 kita break sholat subuh dulu ya. Tuh, jalannya terus nanjak ke atas ya. Ya, kita masih melanjutkan perjalanan ke pos 4 ya. Ini ada pos bayangan lagi ya. Lebih indah. Yuk, jalur ke atas ya. Ini kita mau ngelipet ke sini ya. 25 ya. Masih melanjutkan perjalanan pas 4 ya. Manis Renjo. Yuk, semangat. Ini kita melipir tebing ya. Mantap guys. Ini kalau siang kelihatan gimana nuruk-tuknya guys. Yuk, semangat. 4 lebih 38 menit ya. Kita baru di pos bayangan Batu Ijen. Atasnya dikit baru pos 4 ya. Nah, ini Batu Ijen. Ketinggian 3027. Nah, ini di depannya itu pos 4 dikit lagi ya. Sana depan. Yuk. Yuk, Batu Ijen. Tadi luhur teh pos 4. Jalurnya guys mantap. Masih lanjut ya ke pos 4 ya. Dikit lagi pos 4 ya. Ini di depan. Santai ya, pos 4. Tuh, orangnya di depan. Op. Semangat. Jam 4 lebih 43 menit ya. Kita nyampe di pos 4 ya. Assalamualaikum. Ini ya pos 4 ya. 1 jam 13 menit ya. Kita nyampe di pos 4. Manis Rejo. Saya teman-teman mau sholat subuh dulu ya. Karena udah waktunya kita sholat. Sholat itu yang paling utama ya. Jangan tinggalkan sholat. Tuh, ini 3021 di bawah. 3027. Gimana ceritanya, guys? Yuk, kita mau break dulu ya. View-nya mantap. Yuk, break dulu ya. Kita mau sholat dulu. Jalur sebelah sana ya. 4 lebih 55 menit ya, setelah istirahat 10 menit buat sholat subuh. Kita lanjut perjalanan menuju simpang antara jalur Garung Lama sama percabangan sama Batur Sari ya. Kita alon-alon ya. Baru habis dari simpang, kita ke Tanah Putih, baru ke simpang antara Puncak Buntu dan ke Puncak Raja Wali. Kita pelan-pelan aja ya guys ya. Yang penting selamat, itu yang paling utama ya. Jangan lelarian lah. Naik gunung mah bukan buat lelarian. Kalau lelarian mati kusruk karunya. Santai aja guys. Puncak kan kemana, yang penting kita tetap safety ya. Bawa air minimal 1,5 liter yang gitu, karena air yang paling utama ya. Yuk, minimal lebih 3 menit ya. Masih melanjutkan perjalanan ke simpang antara Garung Lama ya sama Batur Sari Sibetung. Trek mulai bebatuan menanjak ya. Tuh, tinggal ikutin arah. Yuk, pelan-pelan aja guys. Jam 5 lebih 18 menit ya. Kita masih perjalanan ke puncak dulu ya, tapi belum arah ke simpang ya. Jam 5.18 masih gelap guys. Mantap.
Tuh, sunrise-nya belum muncul. Yuk, kita lanjut ke atas ya. Jam 5 lebih 25 menit ya. Kita sampai di simpang antara Pia Garung Lama sama Pia Jalur Batur Sari ya. Ini Batur Sari, itu Pia Garung ya. Yuk, ini kita lanjut langsung ke atas ya. Nah ini, bisa teman-teman lihat ya. Kita lewati Tanah Putih dulu ya. Tuh, yuk. Yuk, atas. 5, 2, 3 ya. Tuh, agak berawan ya. Di atas juga agak kabut ya. Ini kita mau simpang di Tanah Putih ya. Tuh, Tanah Putih. Ke atas ya. Yuk, naik lagi. Jalurnya Tanah Putih. Nanjak. Ntar baru ada simpang antara Puncak Buntu dan ke arah Raja Wali guys. Yuk. Ya, kita masuk ke Tanah Putih ya. Tuh. Ini stik pala tuh Pia Garung ya. Tanah Putih guys. Ini 15 menitan lagi lah sampai di simpang antara Puncak Buntu dan arah ke Raja Wali ya guys. Yuk, nyerah ya. Tetap semangat guys. Kabut ya. Kita mau ke Puncak Buntu dulu ya. Batu Singa, Buntu, Raja Wali. Yuk, kita ke sana ya, berkabut. Kita trek ke Puncak Buntu dulu ya, ke atas ini. Ini ke Raja Wali ya. Dekat lah Puncak Buntu mah ya. Di depan udah Puncak Buntu. 5 lebih 51 menit ya. Alhamdulillah kita sampai di Puncak Buntu ya. Perjalanan santai 2 jam lebih 10 menit. Ayo oncom. Tapi berkabut guys. Buntu. Gak kelihatan guys. Kita nunggu cerah ya. Sini tuh bawah, tuh kawah. Dari ini kita mau ke Batu Singa. Oke, di dia. Kita lagi nedu ya. Kita lagi nedu ya. Ini kan Batu Singa nih. Di atasnya tuh Puncak Buntu. Jangan lagi nedu. Ini ya. Batu Singa tuh ini. Halo mas. Nedu. Nah ini ya Batu Singa. Nah ini atasnya ini tuh Puncak Buntu ya. Oh ya, ini lagi berkabut posisinya ya guys. Kita tadi di atas ya. Hati-hati ya, kita turun lagi meneduh di sini aja. Masih berkabut ya. Kita lagi terjang badai guys. Badai tapi kawahnya mulai ada ini ya. Tuh kelihatan dikit tuh sudah mulai ini ya, kita udah terjang badai guys. Kabut guys, bawahnya tuh mulai kelihatan tapi ya kita nunggu cerah dulu aja ya. Tuh masih anginnya kencang guys. Tuh guys nggak kelihatan tadi sejati. Ayo guys, nih lagi di bawah Puncak Batu Singa ya.
Ini posisi tuh Neuralook Chai guys. Neuralook Chai ini deh di badai partikular nih di puncak Gunung Sumbing. Neuralook lah. Neuralook Chai tuh. Tiris anjir. Kita tertahan di jam 6 lebih 48 menit ya, kita tertahan di puncak Buntu, di bawah puncak Buntu dan di Batu Singa ya, puncak Batu Singa nih masih badai ya. Ini posisi jam 6 lebih 49 menit ya. Ini masih badai partikular guys di puncak Gunung Sumbing ya. Kita lagi neduh nih. Nih, di baliknya batu nih tuh yang celakan guys. Tuh, kita lagi nunggu, udah serba salah ya. Kalau kita naik di atas juga deras anginnya tuh. Lihat, bisa kelihatan tuh anginnya deras banget, kencang banget tuh. Tuh lihat, bisa teman-teman lihat tuh. Anginnya kencang banget. Ini kita di balik batu ya. Kita lagi nunggu, semoga aja sejam lagi cerah. Jam 7:30 ya, posisi sekarang tuh masih udah agak reda ya badainya. Ini masih di bawah puncak Buntu di atas dan di puncak Batu Singa ya. Ini kita lagi nunggu, semoga bisa mataharinya bisa tembus ya. Ada tiris guys, ini teh guys, kita terhalang badai partikular di puncak Gunung Sumbing guys. Yuk, semangat, fighting. Yuk. Ini kita turun ya. Kita mau ke arah Raja Wali. Soalnya kita udah nunggu 1,5 jam. Cuaca, lihat tuh. Temen juga di atas tuh ya. Tiris guys, kumaha tiris? Tiris guys. Hot guys. Untung nemu ini ponco. Soalnya kan sekarang tuh ini ya, kemarau basah, jadi jaga-jaga bawa jas hujan ya. Yuk, ini kita udah di simpang lagi ya. Kita tadi habis dari puncak Buntu dan Batu Singa, kita mau ke arah Raja Wali ya. Walaupun agak kabut, kita coba ya naik ke puncak Kawah sama puncak Sejati. Yuk, semangat ya. Ya bismillah, hey, semoga agak siangan cuaca bagus, nanti kita kembali ke puncak Buntu lagi ya. Yuk semangat guys. Ya masih berkabut ya. Kita mencoba ini mah ya, ke jalur ke puncak Kawah, puncak Sejati dan puncak Raja Wali. Kita nggak akan memaksakan, kalau udah di sana badai lagi kita akan turun lagi ke bawah ya, karena puncaknya lah bonus ya guys. Masih sama Jan, gimana, masih dingin? Karena ini kemarau basah, jadi pas hamid diusahakan ya bawa gudang garam jaya. Iya, jangan lupa bawa jas hujan ya. Ya kita turun ya, kita mau ke sana ya. Hup. Oncom nyangket. Yuk, jalurnya naik turun guys. Aduh, itu bisa. Ya, kita lewat sini ya. Gudang Garam Jaya. Ayo itu. Itu jalur garam baru ya. Jam 7:48 ya, kita nyampe di puncak Kawah. Masih tetap badai guys, tertutup kabut. Tuh ya, nggak kelihatan. Kita mau ke Sejati dulu ya. Kita nggak akan memaksakan buat naik ke Raja Wali.
Aduh, kabut. Guys, lagi hujan, hujanan. Sekali. Tinggal tiris, guys. Kebenerin. Dari bagaikan gudang garam. Gudang garam, jaya, jaya, aye. Aduh. Prima puncak. Udah bawa jas hujan? Udah bawa. Hujannya deras, guys. Masih badai. Kita mencoba buat ke Sejati dulu ya. Kita lihat sikon ya. Kalau bisa ke Raja Wali. Ke Raja Wali. Yuk. Semangat. Jalurnya ya. Kita ke Sejati. Ngeraya. Ke sana tuh yang ada orang. Melipir ke sana. Naik. Langsung Sejati. Kalau Raja Wali. Sekitar setengah jam lagi ya dari Sejati. Alon-alon yuk. Hari ini. Ya gitulah. Bonus. Hujan. Tuh naik ya. Oh, mana agak gue nemu gaul nggak tapi mulai aku nggak hati-hati licin ya ya so. Naiknya walaupun agak kameranya nggak blur ay. Jadi kita perjalanan ke puncak Sejati ya. Amit ya. Ya, Sejati guys, tetap berkabut. Orangnya berapa? Ups. Aja walinya nggak kelihatan. Cek. Kabutan aja wali. Tuh, kabut. Cek Jati. Dah, cabut lah. Viewnya tembok. Masih di puncak Sejati ya, masih tertahan badai. Kabut. Gue juga mau dari jauh. Gue udah kayak gitu bang. Guys, poek. Tuh masih badai di sini. Banyak yang turun lagi di bawah. Ini kita tidak memasakkan ke puncak Raja Wali ya, karena posisi sudah berkabut kayak gini. Kita turun ke lagi kembali ke area camp ya, satu camp ya, batu sari ya guys. Yuk hati-hati ya, licin. Yuk, ini kita perjalanan turun ya, lewat via batu sari ya. Kita mau ke simpang untuk buntu dan ke bawah. Kabut guys. Kadang kemarau basah tuh nggak bisa diprediksi guys. Yuk, 9 lebih 8 ya. Ini kita habis dari puncak. Ini kita udah sampai di simpang antara jalur Garung Lama. Nah, ya di depan kita belok ke kanan ya, ke jalur Batur Sari. Jangan sampai salah ya. Wah guys, ini kita nganan ya. Yuk. Nah ini kita ke kanan ya. Nah ini kita belok kanan. Yuk, kita jumpa. Kita kesini. Tuh, bawah. 931 ya. Kita baru nyampe di pos 4 ya guys. Masih berkabut. Itu sama temen. Kabutan guys. Masih jalanan jauh, satu jam lagi nyampe itu ya. Kita mau turun, satu jam lagi kita nyampe di area sunset camp ya. Alon-alon lah, tuh udah kelihatan banget guys. Yuk siup berkabut ya, kita masih turun ke area sunset camp ya. Tuh pemenang ini jalur Garung Lama ya, tuh ke atas
Lihat, wih, mantap guys, jalurnya masih di puncak juga masih berkabut guys. Kumaha Jan? Lek-lek-lok anjir. Oh, nama Happy Pole. Happy Pole. Ya, yeah, kita turun ke bawah ya. Beginilah sabananya. Kalau treknya mantap. 10.20 ya. Kita nyampe di area sunset camp lagi ya. Wis, orang lain udah pada mau pulang. Poek guys, poek poek poek. Alhamdulillah. Udah banyak yang mau balik ya. Kita nyampe di sini lagi ya. Udah. Wah, putih di atas ya. Iya. Wah, badai partikular. 10 ini jam 11 pas ya. Kita berdoa dulu demi kelancaran hari ini. Cuaca udah kabut. Mempersingkat waktu, kita berdoa buat kepercayaan Nabi masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Mbak. Lestari. Enggak ada yang kembali. Tiris, guys. Ya, kita turun dia. Ada. Nah. 37 ya. Kita nyampe pos 2 ya. Turun 37 menit dari area sunset camp. Hello, hello. 12.39 ya, kita nyampe di pos 1 ya. Kita akan turun ke pintu rimba guys. Mas, jalan santai. Tuh di belakang teman. Mau ini? Cuma mungkin ini jam 1 lebih jam 13 lebih 2 menit ya, kita nyampe di pintu rimba ya. Di bawah mah nggak hujan ya. Ini pilihan kita mau istirahat antara naik ojek sama nggak naik ojek guys. Alhamdulillah udah sampai base camp Sumbing via Batasari ya. Kita akan prepare buat balik ke Jogja ya. Cuaca masih berpanas, cuma masih Sindoro juga berkabut ya. Barusan juga Sumbing juga tuh, lihat Sumbing juga berkabut banget. Yuk kita mau prepare dulu ya. Ini udah mau balik ya. Yuk, see you. Kita udah di depan Gapura ya, Gapura Batasari. Kita akan prepare perjalanan pulang ke arah Yogyakarta ya guys. Terima kasih yang udah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, dan di subscribe hanya di Olesi BPK. Nantikan di vlog berikutnya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Raya ya, gerbang pendakian Basecamp Batur Sari Gunung Sumbing, Temanggung, Jawa Tengah. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.